Mari kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirainya. Namis, siap. Ini rumah sekarang bagaimana? Udah siap belum? Udah siap, Bunda Komandan. Jadi keluarga Pak Ujang udah siap masuk. Udah siap. Siap. Berarti ini tinggal dimasuk-masukin barangnya. Tinggal barang-barangnya. Jadi isinya nih udah kelar semua ya. Sudah beres. Enggak ada yang bolong. Ada. Pokoknya semua nyaman untuk keluarga Bapak Ujang. Siap, sudah beres. Masukkan! Ayo! Masukin barang-barangnya sekarang. Masukin. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati. Awas kepentok, kepentok. Itu bangkunya dirapiin itu bangkunya. Ayo. Itu udah sesuai dengan posisi ya. Udah, sesuai. Ayo, cepat. Ayo, ayo, balik lagi. Cepat. Masukkan. Masukkan! Siap! Sebentar lagi keluarga Bapak Ujang akan datang bersama Rasti. Jadi kita harus siap-siap ya. Pasang tirainya sekarang! Pasang tirainya! Ayo, pasang. Ayo, semangat dong, ayo dong. Pasang tirainya, cepat. Amin. Selamat makan semua. Ini kita lagi makannya di The keluarga ya. Iya. Terima kasih. Bapak, Ibu semuanya, saya ada kabar gembira. Kabarnya adalah rumahnya sudah jadi. Alhamdulillah. Kalau udah dengar rumahnya udah jadi, masih mau jalan-jalan atau mau langsung pulang ke rumah lihat rumah baru? Pulang. Mau lihat kamar baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar warga desa Cibalung, sehat? Berarti kita sama-sama menyaksikan dan mendoakan kebahagiaan baru keluarga Pak Ujang. Nanti Rasti minta tolong ya, bantu untuk menghitung mundur untuk membuka tirai, siap? Siap. Pak Ujang sekeluarga udah siap? Gimana? Deg-degan? Ya udah. Kalau gitu mari kita bersama-sama untuk berbalik badan. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim. Mari kita hitung mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Selamat datang di rumah baru. Oh,
Kalau dulu rumah yang lama kan untuk diinjek aja lantai panggungnya udah mulai goyang. Yeah. Terus atapnya juga bocor. Yeah. Dan yang pasti nggak ada keramik ya. Yeah. Sekarang sudah berganti. Yeah, terima kasih banyak. Semoga ruang tamu ini bisa membuat Bapak sekeluarga bisa berkumpul hangat bersama anak-anak. Yeah. Apalagi anak-anak yang udah besar, yang udah menikah, kalau datang bertamu di sini, yeah, ada tempat yang layak. Betul, ya, untuk duduk. Nah, dari tadi Naura ngeliatin apa sih? Naura ngeliatin apa itu? Itu apa? TV baru. Nah, sekarang udah ada TV baru, yuk kita lihat di sini. Dia, sini dia. Nah, alhamdulillah sekarang udah punya TV baru ya. Dulu nggak ada TV kan? Iya, nggak ada TV. Nah, TV-nya mati lagi. Sekarang udah punya TV baru, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak cuma TV, tapi ada lemarinya, ada lacinya. Semoga ini bisa membuat rapi ya rumahnya. Juga disediakan kipas angin. Jadi kalau lagi butuh ruangan yang lebih adem, bisa dinyalakan kipas anginnya. Selamat datang di meja makan yang baru. Alhamdulillah. Ya, seperti yang aku bilang tadi, aku pasang ada jendela di sini. Jadi kalau memang seandainya pintu itu ditutup, jendela ini bisa dibuka. Ah, jadi tetap ada udara yang sejuk ya. Dan yang pasti sekarang sendok garpunya ditaruh di tempat yang lebih rapi. Ya, jadinya selalu bersih. Sekarang waktu dulu mah nggak punya sendok garpu, lagi sekarang punya sendok garpu. Ya. Ya. Sebelumnya dikasih tahu sama Rasti bahwa Bapak punya kamar mandi tapi tidak layak. Saat ini sudah berubah dan bisa lebih layak untuk keluarga beraktivitas di dalam toilet. Coba silakan buka. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Coba dibuka airnya. Aku nggak punya kamar mandi kayak gini sekarang. Jadi Bapak, Ibu dan sekeluarga bisa lebih nyaman memakai toiletnya.